apa lagi sekarang, Pak? Ini sekarang kan tadi kan baterai. Ini baterai baru ini. Sukses. On off-nya ininya di ini digeser. Terus ini kan harus setup nih. Harus setup English aja. Okay. Oh, Indonesia dong, Pak. Oh, bisa Indonesia ya? Oh, ada kayaknya. English aja, Pak. English. Ya udah deh. Enggak ada Indonesia. English. Oke, tanggal 17. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang ya? 11. Ya, 11. Ya, 11. Jam. Nah, bulan. Bulan 2. Bulan kok ini bulan nih. Ini bulannya 2 ya. Oh iya, itu bulan. 2 terus ya, yeah. Udah beli memorinya ya? Dikasih mungkin, langsung. Oh iya, iya. Ini udah jadi lepas. Ya, taruh, nanti kan bisa setup balik. Ya, nanti dulu. Ini udah. Ini memorinya. Maksimal sampai berapa giga memorinya? Bisa nampung ini? 64 sampai ada. Tapi ini. Ini. Tidak perlu anulah, cukup untuk kalau untuk video mungkin sering dipindahin kalau 16 giga cukup sih juga, cuman nggak lama ke laptop aja, nggak lama deh. Kita pindahin ke laptop. Oh, di tempat baterainya. Ini gambar kemudian. Oi, seperti ini ya. Oke. Okay. Nah, tekan. It's on. Ini cerdik sih. Ya. Wah, mulai. Set. Fokus. Untuk fokus. Ini kan ada model-modelnya nih. Iya, itu apa aja? Ini modelnya nih bisa model nih, ada P ini aperture. P itu apa? P itu program nih, program kita bisa atur. Ini S nih shutter speed. Jadi nanti bisa dipelajari di ini. Ada di bukunya ya. Tapi kalau pada umumnya orang biasa pakai A auto ya kayak gini. Ya kayak apa deh yang biasa? Boleh lah, gini boleh pakai. Auto yang mana? Auto ini SR ini. SR itu yang biasa. Nah, ini kalau nanti mau sudah ngerti, mau misalnya aperture-nya itu biar orang fotonya blur gitu misalnya. Kan ada. Oh, biar blur tuh P. Ada gini, enggak sih? Ada semua bisa. Semua bisa. Kayak gini, ini manual ya. Saya manual kan. Manual itu kita bisa atur ini kan. Ini gelap terangnya kita yang atur. Oh. Ini kan ada ini F. Ini kan bisa di zoom dikit lensanya. Kan. Berapa megapiksel di sini, Pak? Ini enggak gede. 20 mega ya. 20 megapiksel. 20 lebih. Ya, 20 enggak tahu. Ini kan fokusnya cepat fokusnya. Tapi nanti kalau mau ini kan ada ini. Ini itu apa ya? Ini shutternya namanya. Shutter tuh apa? Artinya kalau foto itu ini kalau shutternya ini harus sesuai dengan lensa ini biar enggak apa? Ini kan 1650. Biar enggak goyang. Apa tuh 1650? Ini lensanya ini panjangnya nih 1650 mili. Nah, artinya bisa sampai 50. Fotonya tajam sekali nih yang kalau gini. Oh.